Tungan jadi si ketua kampung. James Binaji. James Binaji. Oh iya. Kenapa close up gini? Hi. We are cruising the Moyok River. Yo. Itu lagi ano? Bye. No problem. Bye. Si zoom dia orang dulu. Woi, sana lagi. Tunggu ah. Tapi ini sampah-sampah. Ambil gambar tuh, Pak. Tuh, tidak heran itu plastik. Oh, tuh, ini pasar. Ini bagus sudah lambat supaya itu hujan berhenti. Nah, ini tiada tegak sana. Si dia punya tempat pancing ikan sana kan? Papuan kita. Cenu tempat pancing ikan sana. Kasih dulu nanti sama. Itu udah dia mau Tegal tuh. Mana? Nah, tuh ada tempat pancing ikan, ada kursi. Sambil minum-minum. Di sana kawasan Tegal. Betul lah. Nanti dia kasih racun sini habis yang ngepak. Nah, nanti suhu kan disampah. Si udah bangau infected. Ini bangau yang beli anu, Pak, tourist attraction ini. Iya. Nah, apa itu pipe di bawah tuh? Drainage. Nah, ini drainage. Nah, itulah. Kesehatan. Mau ambil gambar, sudah capture enggak tuh, Pak? Mau ada capture enggak itu? Nah, kampung biasa kan. Kita buat. Oh, jalan ada. Kita kan saja juga. Kangkung. Buru kangkung. Kali itu yang kita beli di tamu tuh. Iyalah. Itulah itu. Saya pikir itu itu tadi. Tadi ada jeti. Kan mama. Plastik. Halo, plastik. The pengau is. Alamak, pakai kreng. Return to sender kita. Ada island in the middle of the river. So that's problem number one. That's the trash. The plastic. Okay. Plastic. You see, you got an island. Inilah pentingnya itu Abu Sayyaf selalu pakai itu anu pambot. Hmm. Kalau dia pakai pambot dia ada itu anu oke. Okay. Very shallow in the middle of the river. Nah, banyak sampah. Siapa lu navigate itu? Monsoon, ya monsoon trend kan. So that's the monsoon trend, is it? So this one also bring a lot of sampah. Nah itu culvert ke apa? Jembatan? Culvert. Itu baru lah culvert kami mau. Tidak, ini yang kira kecil kan aku. Lebih cantik.
this house by the bank 2000. Mana ada septic tank? Direct ke sana. Direct ke 2000. Ambon itu togok tuh bos, kena makan itu. Togok kayak tiga tuh. Apa kayak itu mencium tai tuh tubuh jadi? Kau tengok dia punya no, semua jamban-jamban direct.